Oke guys, welcome to my channel. Oke, ini gue yang anjing banget. Kita tambah besar. Oh ya guys, perlu kalian ketahui nih kan kemarin banyak yang komen juga. Ini kenapa enggak disuntik mati aja? Jadi sebenarnya si Jack ini guys, kalau hidupnya di luar negeri itu udah disuntik mati guys. Itu asli. Karena dia sangat membahayakan orang. Jadi dia kalau hidupnya di luar negeri guys, udah pasti dia disuntik mati. Sekarang yang mau mandiin aja siapa? Kalau bukan gue yang mandiin guys. Yang lain enggak berani soalnya mandiin si Jack. Jadi Jack ini udah enggak apa-apa guys ya, setelah berantem sama siapa tuh namanya? Habis langsung garing cara lu lagi. Ingat Jack ya, lu jangan pernah gigit gue lagi. Lu gigit gue berarti langsung garing cara lu lagi. Lu yang macam-macam sama gue. Jadi guys, ini si Jack ini kurangin lagi ya. Seandainya dia hidup di luar negeri, dia udah garing nih guys. Yang pasti dia udah disuntik mati pastinya. Untung aja dia ini di Indonesia. Aduh Jack, kenapa bukan si Jack aja yang diadopsi sama orang? Kenapa mesti si Thor? Masalahnya, ada gak yang mau adopsi si Jack? Ada gak? Guys, ada gak yang mau adopsi si Jack nih? Masalahnya itu guys, ada gak yang mau adopsi si Jack?
banget udah bikin aja. Jadi si apa Jack ini pokoknya nggak ada obat guys. Dia anjing yang paling beringas yang pernah gue temuin guys. Asli beringas. Kenapa? Dia nggak pakai 1, 2, 3 nggak lihat target langsung hantam. Lihat target langsung hantam. Nggak pakai aba-aba lagi. Kalau nggak langsung datang cum. Gigitannya gila banget guys. Tapi kalau kalian pengen adopsi dia, ada yang mau janda guys. Janganlah, jangan ada yang adopsi dia, berbahaya soalnya. Takutnya nanti kalian malah kenapa-napa. Cukup gua aja yang digigit sama dia. Jangan ada orang lain lagi yang digigit sama dia. Jadi dia putal banget semuanya guys. Tapi ulang lagi, kalau si Jack hidupnya di luar negeri pasti udah lewat guys, disuntik mati. Musuh tuh guys. Musuh. Guys, paling itu aja video bersama kita pada sore hari ini. Intinya anjing kalian harus kalian sayangin seutuhnya. Jangan pernah biarkan anjing kalian terlantar. Sayangin seutuhnya, jangan biarkan orang lain menyakiti anjing kalian. Pokoknya jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan tetap tunggu channel ini supaya channel ini terus berkembang dan bisa membuat orang-orang di seluruh penjuru daerah agar bisa lebih mencintai anjingnya lagi, dan tidak ada lagi di Indonesia yang namanya makan anjing. Oke, guys.